Alasan Jennifer Copen simpan Abu Dali Wasing dalam kalung. Jennifer Copen menuruti keinginan mendiang suaminya, Dali Wasing, untuk dikremasi saat meninggal dunia. Setelah mengembuskan napas terakhir pada Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2024, jenazah Dali pun langsung dikremasi keesokan harinya, yakni pada Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024 malam. Usai dikremasi, abu dari jenazah Dali pun telah dilarung di Pantai Lembeng, Bali pada Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Namun, tak semua abu dari jenazah pria 22 tahun itu dilarung, ada pula yang sengaja disimpan oleh sang istri. Hal itu diungkapkan langsung oleh Jennifer Copen melalui unggahannya di akun Instagram Story. Dalam postingannya, bintang film Habibie dan Ainun 3 ini tampak memperlihatkan liontin yang berisi Abu Dali. Jennifer Copen bahkan beralasan sengaja menyimpan Abu Dali lantaran sang suami merupakan bagian dari hidupnya. "Kamu bagian dariku, Dali. Aku akan selalu memakai kalung ini dan membawamu kemanapun aku pergi," tulis Jennifer di Instagramnya, @jennifercopen20. "Abu Papa Dali ada di sini," tambah Jen.